channel Ikebana Lucy. Saya akan merangkai Jiuka Ikebana Ikedobo memakai dua wadah yang bentuknya unik sekali, dua warna. Ini saya sengaja taruhnya agak miring ya. Di sini mulutnya kecil sekali, mulutnya itu seperti mulut botol ya. Jadi berarti dia hanya begitu aja dicemplungin, nggak ada foam, nggak ada oasis ya. Hari ini saya akan bercerita sedikit tentang color, tentang warna ya. Saya punya color fill. Color fill ini bisa dibeli di toko-toko buku ya. Nah, warna yang saya pakai hari ini kan warna kuning dan orange. Warnanya agak yang kita sebut itu warna warm, warna hangat ya. Nah, dia warnanya hangat. Warna itu terbagi dua, ada warna hangat dan ada warna dingin. Yang warna hangat itu, ini color fill dia kan bulat, dibagi separoh. Separohnya ke sini warna hangat, separohnya ke sini warna dingin. Yang warna hangat itu mulai dari red violet, jadi ungu yang kemerah-merahan itu masih termasuk panas ya, hangat ya. Lalu merah orange, kuning orange, itu semua warna hangat. Lalu untuk yang warna dinginnya yaitu yang hijau kuning, yang biru hijau, yang biru, biru violet dan violet ya. Jadi ada warna hangat dan warna dingin. Lalu saya akan merangkai hari ini namanya warna analog. Ya, analog itu warna yang bersebelahan satu dengan yang lainnya. Ya, di sini misalnya bersebelahan antara orange orange kekuning-kuningan dengan kuning. Ya, itu jadi kita sebut di sini warna analog, ya. Oke. Okay. Saya akan pakai aquasetum. Aquasetum ini saya tekuk. Di sini saya kasih kawat sedikit. Saya mau ngambil bentuk segitiganya. Ya, jadi saya kasih dua, saya taruh di sini, ya, satu lagi saya taruh di sini. Nah, untuk merangkai yang wadahnya ini mulut kecil ini, itu nggak mudah ya. Jadi memang harus hati-hati sekali, harus sabar sekali. Jadi untuk mula-mula dia akan jatuh-jatuh nggak masalah. Ini saya angkat dulu. Saya akan merangkai satu-satu dulu karena mulutnya ini dia goyang-goyang ya. Saya akan pakai daun puring ya. Daun puringnya ini saya taruh, saya udah kasih kawat, saya tekuk, saya taruh di sini ya. Lalu yang satu lagi, di vas yang satu lagi itu saya pakai dua daun puringnya, satu di sini, satu di sini ya. Lalu bunganya yang saya pakai hari ini adalah bunga gerbera yang warnanya juga ini warna analog secara alami ya. Jadi si bunganya, di dalam bunganya itu sendiri udah ada orange kekuning-kuningan dan ada juga kuning di sini. Jadi ini secara alaminya warnanya udah analog namanya ya. Seperti biasa di sini saya kasih kawat lalu saya tekuk supaya dia bisa smile sama kita ya. Kita taruh di sini. Ya. Saya kasih dua, seperti biasa satu panjang, satu pendek. Satu lagi yang lebih pendek. Ya. Lalu di vas yang satunya, equisitumnya saya akan taruh dulu. Lalu saya kasih ada bunga krisan kuning supaya dia penuh mulutnya dan dia lebih mantap. Lalu saya pakai gebra juga di satu vas yang ini. Iya. Yeah. Baru saya bisa atur-atur setelah materinya ditaruh di situ, kita pelan-pelan atur-aturnya sampai nanti kalau dia udah agak padat baru bisa mantap, bisa fix.
Ya, lalu saya akan kasih asirainya, penyuntingnya, yaitu bunga krisan spray, ya. Warnanya juga ini agak kekuning-kuningan ya, orange muda. Jadi saya selipin di sini. Sambil diatur materi-materinya, kita mau madepnya kemana, ya. Lalu saya masukin satu lagi di sini. Oke, nah untuk vas yang satunya saya kasih krisan spray juga. Iya, saya sudah berhasil. Ini dia diam, ya. Kalau dia sudah padat, dia akan diam. Baru kita perbaiki letaknya yang bagaimana kita maunya. Oke, ya. Jadi ini dua vas. Kalau tampak dari depan itu bunganya satu ya di tengah ya. Sengaja saya kasih daunnya ini agak serong, ya. Ini jadi ekosistemnya ini mengikuti bentuk segitiga. Oke. Ya. Ya, rangkaiannya ini ekspresinya namanya unnatural. Tapi bisa juga disebut juga abstrak juga. Yang pasti bukan natural, ya, karena ditaruh daunnya sedemikian rupa tidak natural, ya. Lalu di sini juga ekosistemnya ini kita tekuk ya, jadi udah tidak sesuai dengan hidupnya lagi dengan alamnya, makanya kita sebutnya bisa kita sebut unnatural, bisa kita sebut abstrak ya. Jadi warnanya analog, lalu ekspresinya unnatural. Nah, jika teman-teman suka rangka dengan channel saya, silakan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.